Sebanyak 85 orang personel gabungan dari Polres Bangka Selatan, Polsek Air Gegas, dan Satpol PP Bangka Selatan melakukan pengamanan di lokasi pelaksanaan Super Gesrek Desa Bencah. Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan melalui Kabak Ops Polres Bangka Selatan AKP Albert Daniel Tampubolon mengatakan, untuk personel Polres yang dilibatkan kurang lebih sebanyak 45 orang dari seluruh satuan fungsi maupun Polsek Air Gegas. Selain itu, dalam melakukan pengamanan ini, Polres juga dibantu oleh personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Bangka Selatan, kurang lebih sebanyak 40 personel. Adapun pola pengamanan yang dilakukan yakni seluruh petugas disebar untuk melakukan pengamanan, baik di pintu masuk, tenda peserta maupun di lokasi tim medis. Selain menempatkan personel yang siaga, petugas juga membagi personel untuk melakukan patroli guna mengawasi penonton agar tindak kejahatan di titik keramaian dapat diantisipasi. Untuk hari ini kita melakukan pengamanan dari Polres Bangka Selatan beserta Polsek Air Gegas 45 personil. Dari kemarin acara ini sudah kita lakukan pengamanan juga sekitar 30 personil. Satuan fungsi yang melibatkan, kita melibatkan seluruh satuan fungsi yang ada di Polres maupun Polsek untuk mengamankan kegiatan tersebut. Mulai dari Satreskrim, Intel, Sabara, kemudian Bimas, dan fungsi-fungsi lainnya. Untuk penempatan, kita sudah berkoordinasi dengan panitia pelaksana di pintu masuk, termasuk di jalan raya kita menempatkan personil Satlantas, kemudian di dalam area untuk pengamanan exit baik di ambulan ataupun di damkar kita letakkan pengamanan personil. Kabak Ops menjelaskan dalam 2 hari pelaksanaan kegiatan ini situasi masih tetap kondusif dan acara pun berjalan lancar. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Eko Septanto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Menyaksikan kembali